Halo guys, kembali lagi bersama Cahedi Channel. Kali ini kita akan mereview makanan khas dari Jawa Barat. Tepatnya sih bukan makanan ya, tapi ini adalah jajanan yang bisa Anda temukan di pinggir jalan. Harganya murah, namun rasanya enak sekali. Apa itu? Kita saksikan bersama-sama di Cahedi Channel. Oke, seperti kata saya tadi, kita akan mereview makanan khas Jawa Barat. Oke, nah, ini makanannya, Jun. Arjo. Apa, Pak? Mana makanannya? Tolong ambilin dong. Loh, saya kan mau ngaji, Pak. Huh? Nah, ini pasti rumahnya. Assalamualaikum. Arjo. Arjo. Tuh. Ini pasti nih orangnya. Saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita berangkat. Oke. Tuh. Kan saya mau ngaji. Bener mas, mau ngaji? Iya mas. Hah? Mau ngaji. Wah, hebat kali kau. Ya udah sana ngaji lah. Oke mas. Assalamualaikum. Oke, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ternyata gak nyangka saudara saya suka ngaji. Kalau itu kita suruh Tikno aja ya. Tikno. Oke bos. Tolong ambilin dong. Siap bos. Makasih ya. Ya guys, ini adalah jajanan khas Jawa Barat ya, masih plastikan. Ini bumbunya. Ini simbolnya Juna ini. Kita akan tata satu persatu. Kita nggak sabar ya Jun ya. Let's go. A few moments later. Oke guys, ini adalah makanan udah siap saja, siap kita santap. Kita akan perlihatkan dulu. Ini nama yang mana? Nah dulu, biar dilihat dulu. Nah, ini ada cireng, ada batagor, ada cilor, ada cimol, cimol pedas dan cimol tidak pedas. Tidak pedasnya buat Juna. Sombong amat. Dan ini adalah bumbu. Bumbu batagor. Ini saus. Hehe, boy. Dan ini saus dari cireng. Let's go. Kita coba dari mana ini? Coba cilor. Cilor ini adalah kepanjangan dari aci telur. Kita lihat seperti ini. Ini acinya dan dicampur dengan telur pada saat proses memasak. Rasanya ini rasa balado guys. Udah pakai tangan, tangan, pakai tangan, pakai tangan. Akhirnya Juna pakai tangan. Susah soalnya pakai ini agak licin. Oke.
Coba lagi. Sekarang kita coba batagor. Burung satu, guys. Ini adalah batagor. Pakai bumbu. Good. Batagor. Cimol. Aci di gemol. Proses memasak aci ini biasanya, cimol ini biasanya bledus-bledus ya. Tapi kalau sama orang yang bisa pengalaman dengan api yang rendah, gak akan bledus. Kok pakai ini? Sekarang kita coba kiran. Nih kiran. Kalau kiran ini pakai bumbu kiran. Seperti ini nih. Ini teman-teman. Tuh bumbu kiran. Mantap. Enak cirengnya, guys. Bisa ngabisin? Tak habisin. Batang goreng lagi. Sebenarnya ini adalah makanan Jawa Barat, tapi banyak juga yang dijual di mana-mana. Jadi saya tadi menemukannya di sekitar sini. Dan kebetulan pada jual semua. Kalau cilor ini kayak aci kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil. Lalu campur telur dan ada bumbu balado, bumbu asin, bumbu ayam. Iya. Sip. Ternyata kata istri saya jangan dihabisin. Itu lagi. Kata tadi udah saya belikan satu piring penuh loh. Masih minta ini. Habisin saja. Udah. Nanti saya kasih sign buat istri saya. Oke. Saya kan sayang istri. Oke. Okay. Mami mau cireng nanti ya. Ini ya, masih ada dua nih. Sausnya ini kayak saus biasa ya, saus tomat. Terus ada sambalnya. Air. Ya. Tapi serius, serius. Enak banget. Molo kok.
Kemarin habis makan sate, soalnya kan Idul Adha. Haram kan sate juga. Sate cireng. Lanjut. Gak mau buat tagor, Jun. Nah, itu kan belum. Batagornya ini dari tahu campur tepung terigu dan telur. Jadi batagor. Woi, salah bumbu, woi. Aduh. Salah bumbu tapi enak kali ya. Apalagi ya. Nih, cimol. Wesh. Cimol ini warnanya orange karena ada bumbu balado sama ayam. Mau? Ini enggak suka pedas. Enak nih. Oke guys, ini saya sisakan buat istri saya, jadi nggak saya habiskan karena kalau dihabiskan bisa marah nanti istri saya karena nggak disisain. Dan seperti biasa, Go. Oke. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng dari Cahe di channel. Kita akan membahas street food lainnya dari berbagai daerah. Dan jangan lupa untuk mengikuti video-video lain dari Cahe di channel. Akhir kata, saya Cahe di. Dan tadi Arjuna mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita panggil Sutikno aja ya. Sutikno, tolong. Kata diundah ya. Kita lihat sini, langsung nyambungin, nyambung. Itu aku.